Petugas Sudin Pemadam Kebakaran pagi tadi langsung diterjunkan ke lokasi guna memadamkan kobaran api yang mengamuk di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman dalam Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan dibantu warga, petugas terus berusaha melokalisir api agar kebakaran tidak semakin meluas. Banyaknya bangunan rumah semi permanen yang terbuat dari kayu menyulitkan proses pemadaman lantaran api membakar cukup hebat. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg dari salah satu rumah karena sempat terdengar suara ledakan hebat. Kalau menurut warga sekitar dari kompor. Ada korban nggak Bu RT? Korban untuk saat ini 3 luka bakar, 1 sesak napas. Selain meluluh lantakan sedikitnya 7 rumah semi permanen, amukan si jago merah juga mengakibatkan 3 warga mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh. Dan 1 warga alami sesak nafas sehingga harus diberikan bantuan medis berupa oksigen dan suntikan infus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.